Saya rajin belajar sampai kacamata saya bolong. Nah, tadi saya mau ngomong gitu, tapi takut kesindir nanti. Kenapa? Kan rasanya nggak ada dia. Jangan kepintar ya kamu ya. Dengan masakan spesialnya yang dibuat dengan cinta, berharap bisa membuatnya lolos ke babak selanjutnya. Halo, nama saya Farah. Usia saya saat ini 34 tahun. Asal Jakarta, pekerjaan kurir catering. Untuk audisi ini, saya memasak pensir baramundi, sambal dabu-dabu, dan nasi daun jeruk. Ini spesial banget sih, karena aku kan dari kecil dicokokin masakan Padang. Terus aku menikah sama orang Manado. Di situ aku baru mengeksplor masakan. Pertama kali aku cobain itu sambal dabu-dabu. Ternyata enak banget. Aku langsung jatuh cinta. Ternyata nggak orangnya aja yang bikin aku jatuh cinta. Masakannya juga bikin aku jatuh cinta. Aku pingin tuh ke depannya dikenal sebagai pemenang MasterChef, bukan sebagai kurir catering. Jalan masuk. Halo, halo, perkenalkan diri, nama Chef saya Yuna. Farah. Saya pernah ketemu Chef kamu Nata, di Chef Arnold. Iya, di acara masak saat. Loh kok diam-diam? Ini perkenalkan Chef, namanya Farah. Kenapa dia? Waktu acara masak ternyata ada dia salah satu yang hadir. Acara masak gimana? Ada acara di cooking class gitu. Ada dia, gitu. Bukan, cuma acara seru-seruan masak-masakan nih lo. Saya juga pernah bikin cooking class, muka dia ini ada nih. Iya, artinya dia jadi peserta cooking dia class. Dia suka ikut peserta cooking class, betul? Iya, betul. Namanya Farah, umur berapa? Oh. Saya nggak ingat. Saya Farah Malia, usia 34 tahun. Oke. Okay. Kamu pernah ikut cooking class-nya siapa nol? Kompetisi, oh, waktu kompetisi. Itu di salah satu media ya. Sosial. Kalau siapa Renata, cooking class. Kompetisi juga. Kompetisi juga. Tapi waktu sosial cooking media itu emang ada yang menang? Ada. Tapi yang di media sosial itu yang dijurikan. Okay. Oh. Sama saya enggak pernah kan? Kalah waktu kalah. Itu. Jadi gitu. Pernah. Dia itu dia tuh suka ikut kompetisi-kompetisi yang ada ya. Di sosial media. Ada kompetisi ya kan? Sosmed, terus biasanya yang menang dapat cooking class gitu loh, dapat cooking. Nah, kayak okay. Gitu. Betul. Gacau. Farah mau masak apa? Pensir baramundi, sambal dabu-dabu, dan nasi daun jeruk. Oke, okay. Silakan. Okay. Waktu kamu 5 menit ya. Oke, okay. 5 menit ya. Terima kasih. Silakan. Emang kamu kurang gitu ikut kompetisi-kompetisi gitu atau kelas-kelas gitu? Saya sih opportunity ya, ngeliat peluang saya ambil. Iya, apa kurang cukup di sosial media sebagai konten kreator dan juga yang suka ikut kompetisi memasak? Content kenapa creator. Harus ada di TV? Itu kamu baru. Kamu belum, berarti sama saya belum pernah? Belum, kan nggak ada Chef Junanya, cuma hadiah kecil doang. Dapat? Nggak dapat, waktu itu telat tanggal. Iya, kenapa kau ikut Master Chef? Apakah kurang, Farah? Nih, penyemangat aku. Iya. Woi, siapa itu? Ada tanda tangan Chef Renata, ada tanda tangan Chef Arnold, dan foto mamiku. Aku pingin ngeliat mamiku senyum lagi. Oke, okay, anyway, Farah. Jadi pekerjaan kamu apa? Full-time content creator atau? Ibu aku ini atau? Kurir catering, Chef. Oh, kurir. Ya, naik motor, di belakang tuh ada keranjang catering, ada rantang yang harus aku antar ke setiap rumah. Enggak, tapi ini catering sendiri atau catering? Catering rumah aku, mami aku. Oke, berapa tapi biasa? Kenapa berapa? Kamu yang anterin? Ada 15 rumah. Jadi bisnis keluarga ya? Susah cari orang buat nganterin catering. Nah, itu dia. Aku pingin masuk MasterChef itu, aku pingin belajar sama yang hebat-hebat Nini. Kenapa? Bagaimana cara memanage bisnis. Oh gitu? Soalnya kan saya masih kecil-kecilan. Oke, okay, catering kamu kliennya tetap? Tetap. Per bulan? Enggak, per minggu mereka. Per minggu. Berapa so far? Rata-rata satu hari? Satu hari itu bisa 40 porsi. Ya, itu enggak kecil-kecil banget namanya. Terus pakai iya. Ini, pakai tempat yang bulat itu. Pakai rantang. Pakai rantang. Ya. Rantangan, Chef. Oke. Okay. Tinggal 3 menit. Hidangannya bebas.
Hidangannya saya udah ngatur di apa? Setiap bulan itu ada menu yang harus aku bikin. Jadi setiap hari berbeda. Oke. Mereka nggak bisa request dong? Nggak bisa. Oke. Paling bisa requestnya pedes, dipisah, kayak gitu. Aku nggak bisa pedes atau alergi udang. Kita bisa inisiatif merubah. Terus Farah ini catering diet atau catering biasa rumahan? Catering atau? Rumahan biasa. Rumahan biasa ya? Ada westernnya juga atau? Nah, customer saya itu Indonesia ya. Oke. Okay. Mereka lebih suka traditional food. Ya. Tapi sebenarnya kan catering. Jadi masakan rumahan ya? Iya. Ya, beneran. Aku pernah bikin. Tapi sebenarnya pengantar catering itu cuma camouflage chef. Karena pekerjaan aslinya adalah content creator. Tidak, itu aku sedang juga, menuju, berusaha. Dan juga suka ikut ini, kompetisi-kompetisi nah, gitu. Nah, aku lihat peluang sih, Seth. Lo kan kalau sering ikut kompetisi bisa dapat ilmu baru. Memang. Bisa datang ke cooking memang, class, dapat ilmu saya baru. Saya di dunia maya tuh kurang bergaul. Saya bergaulnya di dunia yang satunya lagi, soal. Dunia lain? Nah, jadi kurang mengerti yang begini-begini. Tinggal 2 menit. Iya. Kenapa memilih masak yang ini? Nah, saya tuh dari kecil dicekokin mamiku masakan Padang. Karena kan orang Padang. Terus menikah sama orang Manado. Aku kan belum pernah mengeksplor masakan lain nih ceritanya kan. Terus setiap acara keluarga, masakannya kok sambal dabu-dabu. Aku cobain. Loko enak. Ternyata masakan, ternyata bukan orangnya aja yang buat aku jatuh cinta, masakannya juga bikin aku jatuh cinta. Gitu. Oke, jadi apa hubungannya? Karena pakai dabu-dabu gitu? Iya, oke. Ini suapan pertama aku yang bikin aku jatuh cinta sama sambal ini. Oh, tinggal 1 menit. Yap. Terus kalau bisa menang Master Chef, nah, harapannya kan apa? Lebih mudah bergaul sama orang hebat daripada aku sekarang kurir catering. Orang kalau mau bergaul yang hebat-hebat sama aku, kamu siapa? Kurir catering gitu kan? Masa? Alasan. Kalau aku bilang, saya juara 1 Master Chef loh. Oh iya, iya, iya. Lebih welcome. Masa? Alasan. 30 jadi detik. Jadi untuk status? Ya. Ya bisa belajar mendongkrak sama. Ya? Mendongkrak. Ya, ah, masa. Bisnis. Masa. Mana itu legit? Yeah. Very legit reason. Yes. Masa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Jadi kamu catering sebenarnya punya kamu atau cuma nganter atau punya keluarga atau gimana? Punya keluarga, Chef Juna. Halo, Chef. Jadi bisnis keluarga besar. Bantu-bantu. Ya, kerjanya cuma mbak, satu, mami saya, papi saya. Oke. Okay. Jadi yang inisiatif pertama buka cateringnya siapa? Saya. Oh, karena mama saya itu dulu jualan nasi Padang di Ruko. Tapi kalau nggak laku, sedih. Kita yang makan jadinya. Kalau catering kan saya berharap kita memasak sesuai pesanan. Jadi tidak ada yang mubazir. Buku note saya buat saya belajar masak, saya selalu catat resep-resepnya. Misalnya ada yang kurang, ada yang kurang. Oke, tarik. Yeay. Kamu pas kelas masak ke Chef Arnold belajar masak apa? Bistik Jawa, itu aku pakai buat audisi chef. Oh. Oh, serius? Iya, makanya bisa masuk sini. Kalau Chef Renata waktu itu agak susah waktunya sama ovennya. Iya kan? Jadi bistik Jawa. Ini ikan baramundi juga aku lihat dari YouTube-nya Chef Arnold. Wah. 90% skin hingga matang, lihat naik putih-putihnya naik. 10% oh gitu. Balik, matikan waduh. Api. Jadi iya, Chef. Taunya nanti Chef Arnold yang kasih kamu no. Kamu rajin belajar kayaknya ya? Rajin belajar. Saya rajin belajar sampai kacamata saya bolong. Nah, tadi saya mau ngomong gitu, tapi takut kesindir nanti. Kenapa? Kan rasanya nggak ada dia. Hahaha.
Jangan kepintar ya kamu ya. Ngerti? Chef Arnold. Kenapa kok ada asparagus nganggur gitu di situ? Asparagus itu, aku kan pingin masakan tradisional menjadi go internasional. Emang kalau taruh asparagus jadi internasional gitu? Biar bule-bule bisa nyaman makannya. Oke, dan ini ada rasa sayurannya. Jadi ini yang di-highlight apa? Dabu-dabu, ikannya, atau apa? Semuanya? Semuanya. Masakan Manado dong. Karena suamiku dari Manado. Pas kan rasa ikannya? 90% skin down. Balik. Ya, saya ingat ini yang Mbak Ibu itu ya. Oke, Farah. Ya. Nasinya wangi, flavorful tentunya. Saya hanya mau bahas, kalau kamu mau masakan Manado, dengan memberikan asparagus, itu tidak akan menjadi go internasional. Betul, setuju. Betul okay. Sekali. Asparagus juga sudah banyak yang lokal. Ya. Dan di sini asparagusnya juga tidak ada pengolahannya di asparagus ini. Cuma direbus gitu. Ya, kamu cuma rebus. Seharusnya kamu flash fried lagi pakai saute pan, sedikit lada garam. Ya. Tapi alangkah baiknya jika tidak ada asparagus, kalau kamu mau Manado, kamu langsung tumis pucuk bunga pepaya dan juga daun pepaya. Itu yang akan menjadi hidangan meskipun dia Nusantara. Dengan selera dan penataan yang baik, bisa go internasional. Oke? Okay? Siap, chef. Setuju sama asparagus. Asparagusnya sedikit nggak masuk ke konsepnya sebagai hidangan gitu. Ada asparagus yang cuma direbus atau dikukus sendirian begitu saja. Itu pun sedikit terlalu lembek asparagusnya. Oh, okay. Dia harusnya warnanya lebih hijau dan digigit tuh masih ada crunch-nya. Kamu mau buat dia lebih refine lagi mungkin. Dabu-dabunya kamu bisa potongnya yang benar-benar rapih. Brunoise potongan, kotak-kotak kecil, seragam. Asparagusnya kamu bisa potong-potong jadi rondel, dia jadi satu kesatuan. Kamu taruh di atas baramundinya, contoh. Bisa, itu masih masuk. Yes. Jadi ada tekstur lebih di dabu-dabunya. Kematangan ikan, bagus. Good job, Chef Arno. Loh benar, kematangan ikannya bagus. Kulitnya itu termasak dengan baik, ada rasa char di... Bener lah masaknya. Seasoningnya juga oke. Nasinya cukup wangi tapi ada... Kurang pelawi. Kurang apa? Gak, kurang... Kurang... Pulen. Kurang pulen. Masih ada starch dari berasnya itu yang kurang kurang mantep gitu. Sudah dibahas. Kalau mau baramundi ikannya kulitnya tetap crispy, jangan langsung ditempar dengan dabu-dabunya. Taruh di bawah aja ya. Okay. Mungkin bisa lebih banyak lagi sedikit jeruknya supaya lebih ini nasinya wanginya good. Oke, silakan maju ke depan, Farah. Farah, ini hidangan simple ya. Taste good, simple. Dari saya juga simple, yes. It's a simple, yes. Duh, masih ada dua lagi. Oh iya, benar. Saya suka kamu rajin belajar sebenarnya. Loh iya loh. Kamu dengan modal nonton YouTube-nya Chef Arnold, benar-benar kamu serap dengan baik, kamu bisa masak ikan dengan kematangan yang sangat bagus. Kamu bisa lolos audisi belajar dari cooking demo-nya Chef Arnold. Itu menunjukkan kamu suka belajar dan cepat menyerap pelajaran dengan baik. Makanan simple, enak. Dari saya juga simple, yes. Dua yes, wow. Oke, okay. Yaudah, dua yes. Jadi artinya apa? Kamu mendapatkan apron putih. Ya, good job.
Chef Juna. Apa? Boleh foto bareng terus minta tanda tangannya? Kalau kamu masuk galeri. Berarti artinya kamu harus lebih belajar, lebih giat lagi. Baik. Sampai sini masih ada bootcamp? Yes. Ini kamu belum masuk ke galeri Master Chef Indonesia. Siap, itu memotivasi saya lagi. Jadi kamu dikasih tantangan tuh sama Chef Juna. Siap. Kamu masuk galeri, baru ada foto sama tanda tangan lengkap. Jadi 3. Siap. Oke. Okay. Okay. All right, thank you. Terima kasih thank banyak, you. Saya. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata masakan spesial yang dibuat dengan cinta berhasil membuat Farah melaju ke babak selanjutnya. Eh kakak. Gimana sayang? Udah lama gak ketemu ya. Gimana tadi hasilnya? Papi lagi deg-degan nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayang. Akhirnya terwujud juga ya. Pakai dulu ya. Aduh, papi juga pengen nangis. Bikin papi nangis aja.